Mitri. Hai Mitri, bareng Bang Ivan. Hai gitu. Hai. Dan juga Ella. Hai. Nah, kita mau challenge. Siapa yang numpain ini berarti kalah. Yang menang berarti boleh minta suatu permintaan sama aku. Kalau menang, kalau kalah ya berarti Teruk laut. Yang ini gak apa-apa, tenang-tenang. Oke, apa lagi? Oke, Ella lagi. Gitu tuh. Jadi kita juga lagi. Oke, mau Ivan lagi, ayo mau Ivan. Ayo, ayo. Aku lagi belum tumpah ya. Pengen berlibur sama keluarga dan nginep di hotel. Wow, di hotel yang bagus apa yang mewah? Bagus, yang mewah. Bagus, mewah pokoknya. Oke deh, karena yang ada kolam renangnya. Wow, terus ada kolam renang, ada sarapan. Tidurnya luas. Ye, oke deh kalau gitu. Karena Bang Ivan menang, karena kamu kalah. Jadi aku akan kabulkan permintaan Bang Ivan bersama. Asik. Mau ngajak keluarga berarti ya? Siapa keluarga? Oh ya udah, jadi Bang Ivan pengen ngajak keluarganya berlibur atau pergi ke hotel mewah untuk menginap, untuk berenang, ngajak anaknya. Asik. Untuk makan bersama, lunch manja. Kalau gitu ikutin terus guys. Yeay. Hah? Kelihatan kan Bang? Enggak. Ayo di mana nih? Ini di mana ya? Pasar ya? Kayaknya dekat di amplas nih. Di mana? Pasti siapelan. No. Nah, pokoknya kalian aku bawa sesuai dengan apa yang tadi kalian inginkan. Boleh deh dibuka sekarang. 1, 2, 3. Jeng. Dibuka. Ayo 1, 2, 3 bareng. Sini nah, ya ampun. Nah, nanti ya Bang Ivan nanti tadi kan pengen nanya ke hotel sama keluarga makan. Dapat makan? Iya dong. Ada pemulai nggak? Ah, wah, bisa refreshing. Asik. Pokoknya liburan, oke? Okay? Liburan sini ya. Hati-hati. Emang bakal sini ya? Yang ada di Cimbeluit, Bandung. Gede, jalannya. Ikutin aja.
situ. Kamu tidurnya di situ, nak. Tidurnya di situ. Panggil abinya, Abi, gitu. Panggil Abi. Bang Ipan, ajak main itu dia. Dede ngapain sih? Dede main game. Mau main apaan? Emang boleh masuknya? Aduh. Maaf. Apa? Mau ngapain? Abi nggak muat deh. Oh ya ampun, kebalik dong, nak. Kebalik. Kamu yang dinaikin Abi. Nah, kamu yang dinaikin Abi gitu. Nah, pinter. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Tik-tik-tik-tik-tik. 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 Ya. Udah pada mungkin dengan begini aja nih. Iya. Jum juga ini. Ini. Enggak berat, Bang? Enggak. Iya. Gua anggap aja. Enggak berat. Oh iya. 5 kilo. Berapa kilo emang, Bi? Ai, Tabi lagi. Hati. Aku mau naik kuda. Ayo turun dulu. Turun dulu. Naik kuda-kuda. Turun dulu. Ayo, Buran. Hati diajak berenang enggak ya? Mau ke mana ya? Aku mau berenang. Guys, aku mau berenang. Yuk ikuti. Makanan lunch
di sini yang namanya bento itu spesial banget di Hotel Hari. Mas, boleh di sini ditaruh makanannya. Wow. Mudah-mudahan mereka happy ya buat ke sini. Aku siapin makanannya nih. Wow. Siang ini ada apa aja sih, Mas? Nori sambal goang. Ayam kluyuk. Ya intinya yang namanya cinta harus diperjuangkan. Asik. Walaupun nggak tahu jodoh atau enggak, yang penting intinya diperjuangkan. Wow. Terus yang kedua, kita harus berani. Betul. Jangan cuma pacaran aja, harus berani ke jenjang pernikahan. Kadang-kadang orang pacaran 5 tahun ditinggalin. Ya. Itu sebenarnya laki-laki ini gak perjuangkan. Bener. Itu yang pertama berani. Berani. Yang kedua memperjuangkan. Nah, yang ketiga tuh tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi meyakinkan kedua orang tua ini. Iya. Luar biasa Bang Ipan itu. Terus si Bang Ipan. Apa namanya? Adalannya tadi pokoknya nambah lagi adanya Patin nih. Kayaknya belum deh. Iya, belum dulu. Stop. Udah repot. Repot sih enggak, cuma masih suka dulu lah. Karena mau besarin dulu lah. Paling mungkin kalau dia dari SD baru. Enak kamu ya? Oh jadi ya repot dari SD baru dulu? Iya. Kalau Bang Ipan yang baru ini mendidik anak seperti apa sih? Kayaknya lebih banyak yang mendidik itu abinya ya. Kalau kita cuma ngurusin aja. Jadi dia anak abi banget ya? Banget. Jadi gimana cerita aja, Pak? Kalau saya mah orangnya simpel ya. Kalau saya bilang A, B, B. Kalau bilang enggak, ya enggak. Tapi dia nurut? Tetap nurut. Tapi suka disangka temannya gak sih? Ah, kadang-kadang ya begitu dah. Kalau namanya sama. Tapi dia ini ya, maksudnya orangnya kayaknya udah aktif, happy gitu ya. Di antara Pati sama anak yang lain, kakak-kakaknya, mereka nggak pernah malu. Saya pernah bertanya tuh, malu nggak punya abi seperti ini? Benar-benar tuh. Saya bilang, saya tanya begitu kan, mereka bilang balik, kenapa harus malu? Karena manusia itu di dunia ini sama, cuma beda ukuran aja. Jadi mereka nggak ada malu. Kata mereka? Iya. Anak-anak pernah nggak malu. Saya tanya, abi galak nggak di rumah? Galak sih nggak, cuma tegas. Karena kalau saya bilang A ya A, B ya B, tidak ya tidak. Kadang-kadang pernah tuh anak ngambek karena mungkin sesuatu dia minta barang apa nggak saya turutin, ngambek. Tapi nggak lama ngambek, cuman ya kalau orang kadang-kadang seminggu, dua minggu. Kadang-kadang kan, kalau anak saya emang nggak, alhamdulillah setengah jam udah. Cuma setengah jam doang ngambek. Habis itu ngerti, mereka ngerti. Dalam posisi saya kerja atau enggak, mereka ngerti. Jadi mereka nggak pernah nuntut, harus ini, harus itu, enggak. Sama juga sama istri saya begitu. Istri saya nggak pernah nuntut, mau kaya kek, mau miskin kek, yang penting hidup dari nol. Berjuang bersama-sama, gitu. Bener banget sih Bang Tad, juga jadinya selalu bersyukur ya, apa yang udah dikasih gitu kan, intinya jalani aja. Insya Allah kalau sabar mah nanti kedepannya juga akan membuahkan keberhasilan. Ya udah guys, mungkin sekian dulu ya konten kita.
kita mau lanjut makan dulu. Terima kasih yang udah nonton dan support ya YouTube channel Lalu Nyobjam. Nampak-nampak Mbak Yuni, thanks. Iya. Ya. Aku kepedesan. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.